Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam Tuition Online Matematik untuk dibincangkan seperti biasa soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3, tingkatan 1, tingkatan 2. Okey, di akhir video jangan lupa untuk klik subscribe, kerana klik subscribe ni adalah percuma, anda tidak perlu bayar apa-apa. Klik like, klik share, kita kongsikan. Dan seperti biasa, kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya adalah antara yang berikut yang manakah dibundarkan betul kepada ribu yang terdekat. Okey, yang mana satu bila kita bundarkan kepada ribu yang terdekat, ini adalah jawapan dia. Okey. Jadi dalam soalan bundar, apa yang pentingnya kita tahu dia mesti ada beberapa simbol, iaitu kita gariskan apa yang ditanya. Kalau dalam soalan ni adalah berkaitan dengan ribu. Okey, ribu yang kita kena gariskan. Okey. Kalau kita tak gariskan, kita takut kita terlupa. Sebab ribu ni dia ada puluh ribu, dia ada ratus ribu. Okey. Dia ada ribu. Okey, jadi kalau kita tak gariskan, maksud dia kata kunci tersebut kadang-kadang kita tertinggal ataupun kita terlalai, tercuai dalam menjawab. Okey, kemudian lepas kita gariskan, kita bulatkan nombor yang di sebelah kanan dia. Dan nombor yang kita bulatkan ini, kita tentukan sama ada dia berada dalam kumpulan A ataupun B. Jadi dalam tajuk bunda, kita kena tahu nombor-nombor yang berada dalam kumpulan A, iaitu nombor sifar 1, 2, 3 dan 4. Nombor yang berada dalam kumpulan B pula ialah nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi penting untuk kita tahu supaya bila nombor yang berada dalam kumpulan A, nombor yang dibulatkan, nombor yang di sebelah kanan yang bergaris, yang nombor yang dibulatkan ini berada dalam kumpulan A, maksudnya nombor yang bergaris ini kekal. Jika nombor yang dibulatkan ini berada dalam kumpulan B, nombor yang bergaris ini kita kena tambah 1. Okey. Kita akan semak satu-satu. Jadi dalam soalan ni dia cerita pasal ribu. Jadi kita tahu ribu adalah semua yang berada di sini lah. Ini nombor 8, nombor 8, nombor 6, nombor 5. Sebab 10, 100, ribu. Kemudian dibundarkan kepada ribu yang terdekat. Okay. Jadi bila bundar, kita tengok sini A, yang ini nombor 4. Okay. Kalau nombor yang dibulatkan itu, okay, nombor yang sebelah kanan dibulatkan, berada dalam kumpulan apa? Nombor 4 berada dalam kumpulan A. Okey. Jadi nombor 8 ni kekal. Kalau kekal maksud dia 8 akan kekal jadi 8. Jadi 7 8 sifar sifar sifar. Ni untuk A. Untuk B pula sama, kita dah bulatkan, kita dah garis. Kita bulatkan 6. Jadi nombor 8 ni bertambah 1 sebab dia berada dalam kumpulan B, nombor 6 ni. Jadi 8 kena tambah 1 jadi 6, 9, sifar, sifar, sifar. Kemudiannya, yang C 36,869. Yang ini kita dah garis, yang kita bulatkan ni nombor 8. Nombor 8 berada dalam kumpulan B, jadi nombor 6 jadi 7. Jadi kita dapat 3, 7, sifar, sifar, sifar. Kemudiannya, yang ini pun sama, D, nombor yang kita dah gariskan, nombor 5, nombor sebelahnya adalah nombor 7. Nombor 7 berada dalam kumpulan B. Okey. Jadi, bila kumpulan B 5 kena tambah 1, dia akan jadi 6. Okey. Dia akan jadi 6. Jadi, 1, 6, sifar, sifar, sifar. Okey. Jadi dalam jawapan yang ini A memang 78,000, kita buat pun dapat 78,000. Yang B 69 sebenarnya, dia buat 68. Jadi B salah. C jawapan dibagi 40,000. Kita kira 37,000. Jadi C salah. Dan D kita kira 16,000 tapi dia bagi jawapan 15,000. Jadi antara yang berikut yang manakah dibundarkan betul? Dia cari yang betul, maksud dia A adalah 78,000. Kita kira pun 78,000. Okey, harap semua boleh faham. Kalau tak faham boleh ulang-ulang balik video ni.
Okay, jangan lupa untuk klik subscribe. Klik subscribe ni percuma, anda tak perlu bayar apa-apa. Okay, klik like, klik share, kita kongsi-kongsikan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan, sokongan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Terima kasih di atas sokongan yang telah anda berikan, sumbangan yang anda berikan untuk menjayakan projek online tuition matematik ini. Dan teruskan supaya lebih banyak lagi video-video dapat dihasilkan untuk kita membantu melahirkan ramai lagi generasi yang celik matematik, yang mahir matematik, yang dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Dan boleh cari saya di Facebook Syafiq Inordin ataupun di page di halaman, boleh like page Tuition Matematik di Facebook. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni anda boleh tonton dengan cara menaip Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke 678 video dah. Dah ada 678 video di YouTube. Jadi boleh kongsikan dengan anak-anak. Boleh ajak mereka tonton, buat ulang kaji untuk mereka memahirkan lagi asas-asas matematik. Ataupun dapatkan link-link video online tuition ini di blog tuitionm3.blogspot.com. Anda klik saja link-link yang disediakan di sana dan anda terus boleh menonton di YouTube. Okey, sekian saja. Terima kasih.